Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda cara-cara untuk membuat puding caramel yang cukup mudah. Adalah bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, sediakan 5 biji telur, setengah susu cair, setengah tin susu cair, setengah tin susu pekat, 1 tin air masak, 1 sudu makan tepung jagung dan 1 sudu teh esen vanila. Jadi kita masukkan semua bahan, 5 biji telur, setengah tin susu cair, setengah tin susu pekat, satu tin air masak. Kemudian letakkan satu sudu tepung jagung. Dan akhir sekali kita letakkan satu sudu teh esen vanila. Okey, jadi sekarang bila semua dah dicampurkan, kita blender sampai kembang. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuat caramel pula. Jadi panaskan loyang yang ada, hanya letakkan dalam 5 atau 6 sudu gula pasir. Jadi kita gaulkan gula ni sampai dia berwarna keperang-perangan. Jadi ini adalah bentuknya, warna keperang-perangan. Anda ratakan dan letak di atas pengukus. Jadi bila anda dah sedia di atas pengukus, tuangkan bahan-bahan yang dah kisar tadi. Dan cukup mudah. Tunggu sahaja dalam 30 minit dan akan siap. Semua ini adalah hasil puding caramel yang telah siap sebentar tadi. Kita nak bagi jiran sebelah. Okey, selamat mencuba.